selamat datang di channel Karnaval Budaya. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 8 September 2023, kita akan menyaksikan acara Moro Borobudur. Ini barisan pertama ada kudanya ya. Jadi acara ini 2 hari ya Pak. Mantap Pak. Jadi acara hari ini tuh acaranya 2 hari ya. Hari 8 September ini sama besok 9 September. Tapi untuk 9 Septembernya acara musik, konser musik ya. Jadi hari ini tuh kirapnya. Ini ada Bapak Krismanto TNI AD. Mas. Dan berikutnya ada pasukan pengibar bendera. Ada dari MTs Negeri 1 Magelang ya.
kudanya bisa mengeluarkan suara ya. Mungkin mengagetkan kalau yang jarang belum pernah mendengar suara kuda secara langsung, kaget ya. Belum begitu tahu soal jenis-jenis kesenian-kesenian daerah ya. Ini diikuti sama Dolala. Telepon tahun Dolala. Apa dari mana ini? Oh, Arum Sari kesenian. Ngadrik diri tengah Borobudur. Oh, Dolala ini. Lala Arum Sari Borobudur. Ini ada ogoh-ogoh dari Tingal Kulon. Thank you.
ya, ogoh-ogoh unta ini ya. Jadi acaranya untuk kirapnya cukup singkat ya, seperti barusan yang sudah kita saksikan bersama-sama. Tapi walaupun singkat, tapi memang banyak yang antusias warga untuk mengikuti acara kirap ini maupun yang menontonnya ya. Jadi jalanan ini cukup ramai banget. Oke, sebagai penutupan ya, ini mungkin agak-agak sebagai penutupan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Karnaval Budaya dengan cara ketik like, comment, share, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sedang mengikuti acara Parade Budaya ini, semoga acaranya sukses selalu, semoga lancar ya. Jangan lupa untuk teman-teman juga yang belum sempat menyaksikan, mungkin bisa disarankan acara-acara dari video di channel Karnaval Budaya. Oke, jadi cukup sekian yang bisa saya bawakan untuk hari ini ya. Sampai jumpa lagi di acara konten Karnaval berikutnya. Besok bakal akan ada acara lagi, jadi cukup sekian ya. Saya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah atau yang kurang pas.